Hello Wanderers, di video ini kita akan membahas mengenai stasiun. Stasiun kereta cepatnya Tiongkok. Kita tahu ya, stasiun dari Laos kereta semi cepatnya itu sangat bagus, besar, dan megah. Terus bagaimana dengan stasiun yang ada di Tiongkok? Nah, di sini kita bisa melihat stasiunnya Tiongkok itu sangat megah, futuristik, luas, dan juga ada tradisionalnya juga. Bahkan, sekelas kabupaten pun stasiunnya itu sangat besar. Dan sangat cocok sih untuk Indonesia karena sama-sama mempunyai populasi yang besar antara China dan Indonesia. Tapi Indonesia itu, stasiunnya itu masih condong ke Jepang ya, yang mempunyai stasiun yang kecil-kecil. Dan kita bisa harapkan agar bisa direvitalisasi menjadi luas dan besar. Semoga KAI, Kementerian PUPR, dan Dirjen Perkeretaapian bisa merealisasikan stasiun itu. Mengenai biaya, stasiun dari Tiongkok ini menghabiskan biaya antara 50 miliar yang paling kecil hingga 10-20 triliun. Dan kita tahu stasiun Bangsu itu 6 triliun Sobat Maju. Terus bagaimana dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung? Kita bisa tahu ya stasiunnya sangat bagus, megah, dan mewah. Dan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung itu satu stasiun saja loh bisa membangun satu stadion. Seperti stadion JIS yang 4 triliun atau stadion GBLA yang 600 miliar. Mengenai stasiun KCJB ini, satu stasiun itu bisa menghabiskan di bawah 4 triliun. Bisa 3 triliun atau 1 T. Semakin lama populasi Indonesia juga semakin meningkat dan sangat bagus untuk menginvestasikan stasiun menjadi stasiun yang besar, luas, dan modern. Thank you.